Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Drone nih. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, di konten sharing tol kali ini kita kembali membahas 6 ruas tol dalam kota. Tapi berbeda dengan pembahasan sebelumnya, kita akan membahas secara penuh ke 6 ruas tol ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas jalur pembangunan ataupun trasenya ya, dari 6 ruas tol dalam kota ini. Kecuali satu ruas tol yaitu Kelapa Gading Pulau Gebang, yang pada saat saya membahas trase atau jalur pembangunannya sudah dilakukan proses konstruksi. Dan teman-teman bisa cek video saya sebelumnya di mana saya sempat meliput progres konstruksi hingga sampai hari ini sudah beroperasi ya. Tapi untuk kelima ruas tol lainnya, teman-teman bisa saksikan pembahasan jalur pembangunan atau trasenya ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Ya, untuk video kali ini kita akan coba bahas pintu keluar masuk tol dari 6 ruas tol dalam kota ini. Dan halte bus B yang nantinya akan dibangun, nantinya kira-kira akan terkoneksi dengan moda transportasi di mana ya. Kita akan coba bahas. Dan koneksi dengan tol JOR ya, ada 4 titik 6 ruas tol dalam kota ini akan terkoneksi dengan tol JOR existing yang sudah ada hingga saat ini. Dan yang terakhir kita akan coba bahas kondisi jalur pembangunan dari ke-6 ruas tol dalam kota. Ya, 6 ruas tol dalam kota sendiri teman-teman bisa saksikan di layar memiliki 6 ruas dengan total panjang 69,77 km ya. Dan itu akan membelah kota Jakarta seluruhnya dari sisi barat, pusat, utara, timur, dan selatan. Ya, jadi 6 ruas tol dalam kota ini memang betul-betul akan membelah kota Jakarta. Berbeda dengan tol dalam kota existing yang sepertinya hanya mengitari kota Jakarta saja, tapi 6 ruas tol dalam kota ini dibuat bercabang dan bertujuan untuk mengarahkan kendaraan dari Jakarta untuk keluar Jakarta seperti Tangerang, Bogor, Depok, ataupun Bekasi. Oke, kita mulai pembahasannya dari pintu keluar masuk tol dari 6 ruas tol dalam kota. Kita mulai dari ruas pertama yaitu Semanan Sunter dengan total panjang 20,23 km. Ya, pada kenyataannya sampai hari ini sebetulnya ruas pertama ini adalah Semanan sampai Kelapa Gading. Karena memang kita sudah tahu yaitu ruas Kelapa Gading sampai Pulau Gebang sudah beroperasi ya. Tapi saya hanya menginfokan bahwa perencanaan di awalnya adalah Semanan sampai dengan Sunter. Ya, dari Semanan sampai dengan Sunter ada gerbang tol pertama yaitu gerbang tol Semanan. Buat teman-teman Jakarta Barat yang udah nggak asing dengan terminal Kalideres, ruas tol ini nantinya akan dibangun di sekitar situ ya. Ruas tol ini akan dibangun dengan titik awalnya di sekitar situ dan nanti akan ada pintu gerbang tol Semanan, pintu keluar masuk tol. Dan sebagai informasi aja, nantinya Semanan ini akan disambung lagi dengan proyek tol JOR 3 yaitu Semanan Balaraja. Kita tunggu aja nanti ya pelaksanaannya atau perkembangan kedepannya seperti apa. Ya, untuk yang kedua, gerbang tol kedua nanti akan dibangun di sekitaran Cengkareng ya, yaitu persimpangan Cengkareng. Kalau dari perencanaannya dilihat, itu akan ada pintu keluar masuk tol di situ. Tapi kalau saya perhatikan dari beberapa sumber lain, gerbang tol ini nantinya akan dibangun di sekitaran Casa Jardin. Saya sudah pernah tunjukkan di video update progres tol Kelapa Gading Pulau Gebang sebelumnya, perkiraan posisi dibangunnya pintu keluar masuk tol pedongkelan ini ya, yaitu antara di sekitar Casa Jardin. Tapi di perencanaannya ini kalau diperhatikan akan ada pintu keluar masuk tol di sekitaran Cengkareng. Kita lihat aja nanti perkembangannya, karena untuk ruas tol Kelapa Gading Semanan ini direncanakan di awal tahun 2022 akan segera konstruksi, dimulai konstruksi ya teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga ada gerbang tol Grogol. Ya, gerbang tol Grogol ini posisinya tidak jauh dari stasiun Grogol ya, ke arah Duri Pulo. Lebih tepatnya sih tidak jauh dari stasiun Duri sih, kalau diperhatikan dari posisinya ya, tidak jauh dari stasiun Duri. Tapi gerbang tol ini nantinya hanya ada pintu keluarnya saja ya, tidak ada pintu masuknya. Ya, kita nggak tahu nih kenapa hanya ada pintu keluarnya saja di posisi ini. Kita lihat aja nanti perkembangan kedepannya apakah ada perubahan, apakah akan dibuat pintu masuk juga di sekitaran sini atau posisinya berubah. Kita lihat aja nanti, ini hanya perencanaan di awal saja seperti ini ya teman-teman. Ya, kemudian kita lanjut lagi ke ruas tol kedua yaitu Sunter Pulau Gebang ya. Ini adalah salah satu ruas yang sudah beroperasi tapi dari Kelapa Gading ya, bukan dari Sunter ya. Ya, di Kelapa Gading teman-teman udah coba ruas tol Kelapa Gading Pulau Gebang di depan Moy, itu sudah ada pintu masuk untuk ruas tol Kelapa Gading Pulau Gebang ya. Di situ dan di pintu masuk yang lainnya adalah di sekitaran Cakung, Pasar Cakung tepatnya ya. Untuk pintu masuknya dan ada pintu keluar juga di sekitaran Jalan Raya Bekasi ya, itu di gerbang tol Bekasi Raya. Buat teman-teman yang belum saksikan uji coba saya untuk ruas tol yang baru ini Kelapa Gading Pulau Gebang, bisa cek video saya sebelumnya.
Oke, kemudian ada ruas tol yang ketiga yaitu Duripulo Kampung Melayu. Ya, ini adalah fakta, untuk ruas tol Duripulo Kampung Melayu tidak ada pintu keluar masuk tol sama sekali ataupun gerbang tol ya. Jadi dari junction Duripulo langsung menuju ke Kampung Melayu. Mungkin alasannya karena memang ini benar-benar posisinya di tengah pusat kota Jakarta, yaitu Jakarta Pusat tepatnya ya. Jadi memang ruas tol ini nampaknya kalau diperhatikan dari skema ataupun jaringan jalan tol yang dibuat, ruas tol ini bertujuan untuk mengarahkan kendaraan dari titik kota Jakarta untuk mengarah keluar, seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok ya, dengan keenam ruas tol ini. Kemudian untuk ruas tol yang keempat yaitu Kemayoran Kampung Melayu, ya ruas tol ini akan memiliki pintu keluar masuk tol hanya terdapat satu yaitu di daerah Pramuka, ya, di daerah Pramuka Selatan. Teman-teman bisa lihat di video gambaran pintu keluar masuk tolnya, ya tepatnya nanti akan dibangun gerbang tol Pramuka Selatan ya teman-teman. Ya kemudian di ruas tol kelima ada Tanah Abang Ulu Jami, ya ruas tol ini nantinya akan memiliki gerbang tol di sekitaran Slipi. Ya, tidak jauh ketika dari arah Tanah Abang melewati ataupun crossing dengan tol dalam kota existing, tidak jauh dari sekitaran Senayan itu nantinya akan ada pintu keluar masuk tol ya di situ. Dan di sini sama seperti ruas tol Kampung Melayu Kemayoran hanya memiliki satu gerbang tol ataupun pintu keluar masuk tol ya. Kemudian yang terakhir adalah ruas tol Kasablanka Pasar Minggu. Ya, ruas tol ini akan memiliki dua pintu keluar masuk tol. Yang pertama adalah ada di gerbang tol Pancoran Selatan, sama seperti ruas tol Tanah Abang Ulu Jami. Tidak jauh ketika kita melewati ataupun crossing dengan tol dalam kota existing, di sekitaran Kalibata nantinya akan ada pintu keluar masuk tol atau disebut dengan Pancoran ya, gerbang tol Pancoran Selatan. Dan di akhir ruas tol ini nantinya juga ada pintu gerbang tol yaitu gerbang tol Tanjung Barat. Ada pintu keluar dan masuknya ya. Dan dari situ nanti bisa langsung melanjutkan ke ruas tol Jor, seksi S. Ya, itulah kesembilan gerbang tol yang akan dibangun ya, direncanakan dibangun di 6 ruas tol dalam kota ini. Ya, memang kalau diperhatikan gerbang tolnya tidak terlalu banyak, tapi memang untuk mengakomodir kendaraan-kendaraan dari tengah kota Jakarta untuk bisa mengarah keluar kota Jakarta. Oke, yang kedua kita akan membahas halte bus bay yang akan dibangun di keenam ruas tol dalam kota atau biasa disebut dengan bus rapid transit. Ya, ruas tol ini nantinya akan bisa dimasuki oleh bus ya, moda transportasi massal yang nantinya juga akan terkoneksi di beberapa titik dengan moda transportasi lain yang sudah ada di Jakarta. Ya, kita akan coba lihat di mana saja halte bus bay ini akan dibangun ya. Kita akan mulai dari ruas tol pertama, yaitu Semanan Sunter. Ya, halte bus bay yang akan pertama dibangun adalah bus bay Rawabuaya. Ya, kalau dilihat dari perencanaannya, perkiraannya halte bus bay akan dibangun di sekitar persimpangan Cengkareng ya. Pertemuan dengan tol Jor nantinya akan terkoneksi di situ, halte bus bay, dan bisa tersambung atau bisa mengkoneksikan dengan halte Transjakarta di sekitaran Cengkareng. Dan yang kedua ada bus bay Pesing ya. Bus bay Pesing ini nantinya juga akan terkoneksi dengan moda transportasi di sekitaran stasiun Pesing ataupun halte Transjakarta di sekitaran Pesing. Kemudian yang ketiga ada halte bus bay Sawah Besar. Ya, Sawah Besar teman-teman tahu di sini juga ada stasiun Sawah Besar, KRL, dan ada beberapa Transjakarta juga di sana, halte Transjakarta. Nanti juga akan terkoneksi dari 6 ruas tol dalam kota ini bisa terkoneksi dengan moda transportasi di sekitaran Sawah Besar. Ya, yang keempat ada halte bus bay Kemayoran. Ya, kalau diperhatikan dari perencanaannya, itu nanti akan dibangun di sekitar MGK. Tapi kalau dilihat-lihat di situ nampaknya tidak ada halte Transjakarta ya di sekitar MGK. Koreksi saya kalau salah ya. Nanti kita lihat aja nanti akan terkoneksi dengan moda transportasi mana di sekitar situ. Kemudian yang kelima ada bus bay Sunter, sama dengan bus bay Kemayoran. Di sekitaran Sunter juga ini tepatnya akan dibangun di sekitar pertemuan dengan ruas tol Sunter Pulau Gebang ya. Di sekitaran Jalan Serdang nampaknya, di sekitaran situ nanti akan ada dibangun bus bay Sunter. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Ya, untuk ruas tol Semanan Sunter memiliki 5 bus bay ya, cukup banyak juga. Ya, kita lanjut lagi ke ruas berikutnya yaitu Sunter Pulau Gebang ya. Teman-teman udah tahu di sini juga akan ada bus bay. Ya, kalau di liputan update progres tol Kelapa Gading Pulau Gebang yang pernah saya liput ataupun uji coba jalan tol baru itu saya sempat tunjukkan ya teman-teman posisi halte bus bay-nya ya untuk Kelapa Gading Pulau Gebang ini.
yaitu di sekitaran Bundaran La Piazza nampaknya. Mungkin nanti akan terkoneksi juga dengan stasiun LRT di sekitar La Piazza situ, dan halte Transjakarta pastinya di sekitar La Piazza ya. Ya, untuk ruas tol Sunter Pulau Gebang hanya ada satu busway yang akan dibangun, yaitu di sekitaran La Piazza tadi. Dan kita masuk lagi untuk ruas tol Duri Pulau Kampung Melayu. Nantinya akan ada busway Petojo ya di sekitar Tomang dan sekitarnya. Nanti akan terkoneksi pastinya dengan halte Transjakarta. Dan yang kedua ada busway Menteng. Ya, busway Menteng ini ada di sekitaran Sudirman dan terkoneksi dengan, kalau diperhatikan dari posisinya itu, stasiun Sudirman ya, atau stasiun MRT juga nanti juga akan terkoneksi ya dengan moda transportasi di sekitaran situ. Dan untuk yang ketiga ada busway Minangkabau. Ya, posisi Minangkabau ini tidak jauh sebenarnya dari stasiun Manggarai, tapi kalau dilihat dari jaraknya lumayan juga untuk jalan kaki ya. Tapi lihat aja nanti gimana nanti pembangunan halte busway-nya, apakah bisa terkoneksi langsung dengan stasiun Manggarai atau halte Transjakarta di sekitar Manggarai. Ya, kita lihat aja nanti. Kemudian di berikutnya adalah halte busway Casablanca. Ya, untuk halte Casablanca ini nanti akan dibangun di sekitaran dengan persimpangan pertemuan dengan jalan layang non-tol Tanah Abang Kampung Melayu. Ya, di situ nanti akan dibangun busway Casablanca. Kemudian yang terakhir ada busway Kampung Melayu. Ya, di Kampung Melayu sini ada terminal Kampung Melayu, seharusnya bisa terkoneksi dengan busway yang akan dibangun di sekitar Kampung Melayu ini. Ya, sama dengan ruas tol Semanan Sunter, untuk ruas tol Duri Pulau Kampung Melayu terdapat 5 busway yang akan dibangun. Dan memang pada nyatanya ruas tol Duri Pulau Kampung Melayu ini tidak memiliki pintu keluar masuk tol yang tadi saya sudah sebutkan, tapi memiliki 5 busway yang akan dibangun. Rencananya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, itu Kampung Melayu Kemayoran. Nantinya akan dibangun busway Pramuka di sekitaran flyover Pramuka. Kalau dilihat dari titiknya ya, flyover Pramuka nantinya akan dibangun busway 6 ruas tol dalam kota ini. Dan yang berikutnya adalah ada busway Senen. Ya, busway Senen, teman-teman Senen pasti udah nggak asing. Di situ ada halte Transjakarta yang cukup besar, yaitu Senen Sentral ya, pastinya akan terkoneksi juga. Kita lihat aja juga nanti apakah bisa terkoneksi dengan stasiun Senen. Semoga ya. Ya, pada intinya nantinya busway Senen ini akan dibangun di sekitaran halte Senen Sentral. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, yaitu Tanah Abang Ulu Jami. Ya, di Tanah Abang Ulu Jami nantinya akan dibangun busway Sleepy. Ya, busway Sleepy, pertemuan dengan tol dalam kota di sekitaran situ pada saat crossing nanti akan dibangun busway Sleepy. Dan untuk busway yang kedua ada di Kebayoran ya, itu nanti akan dibangun juga busway Kebayoran. Nanti posisinya itu ada di sekitar halte Transjakarta yang melayang ya, yang halte Transjakarta yang punya jalan layang sendiri tuh. Kalau nggak salah ada sekitar Kebayoran Baru ya, teman-teman nanti akan terkoneksi di situ. Posisinya di situ ya, kalau saya perhatikan dari perencanaannya. Ya, kita masuk ke ruas tol berikutnya, yaitu Casablanca Pasar Minggu ya. Di sini juga memiliki dua busway, yaitu busway Pancoran sama dengan ruas tol Tanah Abang Ulu Jami yang memiliki busway di Sleepy. Halte busway Pancoran juga akan dibangun ketika crossing dengan tol dalam kota existing. Posisinya tidak jauh dari situ. Dan yang terakhir ada busway Pasar Minggu. Ya, busway Pasar Minggu ini kalau diperhatikan ada terminal Pasar Minggu dan stasiun Pasar Minggu ya. Nah, pastinya akan terkoneksi juga dengan moda transportasi yang ada di sekitar situ. Dan inilah ke-17 halte busway yang akan dibangun di 6 ruas tol dalam kota. Ya, berikutnya kita akan bahas keempat titik yang akan terkoneksi dengan tol JOR existing ya. Ya, nantinya 6 ruas tol dalam kota ini akan terkoneksi dengan 4 titik tol JOR existing yang ada ya, teman-teman. Kita mulai dari sisi barat, yaitu di sekitaran Cengkareng. Nantinya ruas tol ini akan terkoneksi dengan tol JOR 1, seksi W1 ya, di Cengkareng, di simpang Cengkareng. Ya, kalau teman-teman lihat dari perencanaannya, teman-teman bisa saksikan di video pentanya, itu dari arah Grogol bisa langsung mengarah ke bandara. Dan bisa juga langsung mengarah ke Kebon Jeruk Kembangan sekitarnya melalui JOR 1 seksi W. Tapi tidak ada ram yang mengarah dari bandara ataupun dari Kebon Jeruk atau Kembangan sekitarnya mengarah langsung ke 6 ruas tol dalam kota.
Karena kita tahu, tadi saya sudah jelaskan bahwasannya di sekitar Cengkareng ini ada pintu masuk tol, gerbang tol Pedongkelan. Mungkin kita harus melewati jalan arteri dulu baru bisa masuk ke Namrosto dalam kota. Tapi kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa, apakah nanti akan ada perubahan perencanaan, nanti akan ada ram dari arah bandara atau dari arah Kebon Jeruk bisa langsung menuju Namrosto dalam kota. Yang dari arah bandara itu yang sisi utara ya, kalau yang dari Kebon Jeruk ataupun Kembangan dari sisi selatan ya teman-teman. Ya, kemudian yang kedua ada koneksi juga dengan Jor 1 seksi W2 di sekitaran Ulu Jami. Ya sama seperti yang di Cengkareng, yang dari Ulu Jami ini dari arah Tanah Abang itu bisa langsung ke Serpong, ya jalan tol Jakarta Serpong lurus, atau bisa langsung mengarah ke Jor S yaitu mengarah ke Taman Mini, tapi tidak bisa mengarah ke barat Jakarta. Maka dari itu pertimbangannya adalah kalau teman-teman yang dari pusat Jakarta mau ke Cengkareng atau sekitarnya harus melewati ruas tol Duri Puluh Kampung Melayu dulu ya. Jadi harus di junction Tanah Abang mengambil arah ke arah Semanan dan bisa mengambil arah ke Cengkareng ya. Maka dari itu yang di Ulu Jami ini tidak diarahkan lagi ke barat Jakarta. Karena memang yang tadi saya sudah sampaikan tujuan dari ruas tol ini nampaknya memang mengarahkan kendaraan-kendaraan dari kota Jakarta menuju keluar kota Jakarta, tidak bisa mengitari di sekitaran-sekitaran kota Jakarta lagi. Maka dari itu juga tidak terkoneksi dengan tol dalam kota existing yang ada. Dan kemudian di titik koneksi yang berikutnya ada koneksi dengan tol Jor S ya di Tanjung Barat. Nah, tapi bedanya untuk yang di Tanjung Barat ini tidak terkoneksi langsung, tidak dibikin simpang susun seperti di Cengkareng ataupun di Ulu Jami. Jadi kita harus keluar dulu, kalau diperhatikan dari perencanaannya ya, kita harus keluar dulu terus melewati jalan arteri baru bisa masuk ke Jor. Begitu. Mudah-mudahan dibikin simpang susun ya nantinya. Tapi memang kalau dibikin simpang susun pastinya akan ada pembebasan yang lebih lagi ya teman-teman. Dan yang terakhir ada koneksi dengan tol Jor E yang sampai hari ini juga sudah tersambung ya untuk ruas tol Kelapa Gading Pulau Gebang di Cakung. Itu sudah tersambung baik mau ke arah pelabuhan ataupun mau ke arah Bekasi ya. Berbeda dengan koneksi di Cengkareng ataupun Ulu Jami, di koneksi dengan Jor E di Cakung ini bisa mengarah kedua arahnya ya, yaitu baik dari arah pelabuhan maupun dari arah Bekasi. Oke, berikutnya kita akan coba membahas kondisi jalur pembangunannya ya teman-teman. Ya untuk dari Semanan sampai dengan Kelapa Gading itu ruas tolnya lebih banyak dibangun di pinggir jalan atau menelusuri kali Mokofart atau menelusuri kanal ya. Hanya di beberapa titik saja dibangun di median jalan, betul-betul di median jalan ya teman-teman. Kemudian akan lebih banyak lakukan pembebasan lahan di sekitaran Semanan Sunter ini. Terutama di wilayah Sunter, Duri Pulo, itu cukup banyak rasanya yang akan dilakukan pembebasan lahan. Dan untuk ruas Sunter, Pulau Gebang, ataupun Kelapa Gading Pulau Gebang yang saat ini sudah beroperasi, jalannya betul-betul berada di median jalan ya. Ya kalau teman-teman yang sudah menyaksikan uji coba saya untuk ruas tol ini, bisa dilihat itu betul-betul pembangunan jalannya dilakukan di median jalan. Dan untuk ruas tol Duri Puluh Kampung Melayu, berbeda dengan kedua ruas tol yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ruas tol ini nantinya akan dibangun menyusuri kanal banjir barat ya. Kanal banjir barat, jadi tidak di median jalan, tapi betul-betul menyusuri kanal banjir barat. Jadi dibangun di pinggir kali ataupun kanal. Kemudian untuk yang Kemayoran Kampung Melayu, itu dibangun di median jalan. Dibangun di median jalan sepanjang Kemayoran sampai dengan Kampung Melayu. Dan rasanya ya, kalau diperhatikan untuk ruas tol Kampung Melayu, Kemayoran ini dan Semanan, Sunter, akan mengalami kemacetan yang luar biasa ya dengan adanya pembangunan ini. Karena memang dibangun di median jalan ataupun di pinggir jalan ya teman-teman. Dan untuk ruas tol Tanah Abang Ulu Jami, berbeda dengan keempat ruas tol lainnya, ruas tol ini betul-betul akan dibangun menyusuri jalur rel kereta api Tanah Abang Rangkas Bitung. Benar-benar menyusuri, jadi tidak di median jalan ataupun tidak di kanal ya, berbeda dengan ruas tol sebelumnya. Dan yang terakhir untuk ruas tol Pasar Minggu Kasablanka, kalau menurut saya ini merupakan ruas tol yang pembangunannya cukup berat ya, karena betul-betul
sepanjang dari Casablanca sampai dengan Pasar Minggu, dan Pasar Minggu kita tahu itu cukup macet, cukup padat. Rasanya tantangannya akan lebih berat karena akan dibangun di tengah kepadatan lalu lintas jalan. Ya itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas, semoga menjadi gambaran buat teman-teman pembangunan dari 6 ruas tol dalam kota ini. Memang pembangunan tol yang dilakukan di dalam kota itu tidak mudah ya. Karena memang pertama padat, ramai, dan utilitas-utilitas kota juga banyak yang harus dipindahkan. Dan tujuannya memang sejak awal ruas tol ini dibangun untuk memecah kepadatan ataupun kemacetan di tengah kota Jakarta. Dan harus terkoneksi dengan moda transportasi yang ada di Jakarta. Ya, biar bagaimanapun proyek 6 ruas tol dalam kota ini masih masuk dalam proyek strategis nasional yang tetap akan dilakukan pembangunannya sampai hari ini. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Kita tunggu aja pembangunan dari Semanan Kelapa Gading yang direncanakan di awal tahun 2022 akan segera dimulai. Ya, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat proyek 6 ruas tol dalam kota ini, kita sudah bahas trase ataupun jalur pembangunannya ke 6 ruas tol ini. Kita doakan saja semoga ruas tol ini mungkin nantinya dalam proses pembangunan membuat kegelisahan masyarakat di sekitar karena kemacetan yang akan dialami, tapi ketika sudah beroperasi bisa membawa manfaat yang jauh lebih besar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.